Video tentang seorang anak tunggal yang kehilangan ayah dan ibunya dalam waktu berdekatan menjadi viral di TikTok. Video yang diposting akun TikTok Nirwana Nindya, Kamis, tanggal 1 Juli tahun 2021, itu telah ditonton 6,7 juta kali hingga hari ini. Kisah sedih yang diunggah sang pemilik akun itu sukses membuat penontonnya ikut merasakan kepiluan, bahkan bisa ikut menangis. Dalam video itu, pengunggah menyebut ibunya lebih dulu meninggal lantaran sakit. Namun, dalam waktu yang tidak lama ternyata sang ayah yang sedang sakit pun merasa putus asa saat istrinya meninggal. Sang ayah pun akhirnya menyusul meninggalkan dunia. Kini, sang pengunggah harus bersabar menjalani hidupnya tanpa orang tua. Video viral tersebut diunggah oleh Nirwana asal Sragen, Jawa Tengah. Ia menyampaikan, ibunya didiagnosis mengidap penyakit kanker payudara stadium 2 pada 2015. Sang ibu harus menjalani kemoterapi dan terapi radiasi sampai akhir 2019. Menurut Nirwana, ibunya kemudian terkena penyakit asam lambung karena banyak pikiran. Setelah sakit-sakitan, sang ibu kemudian meninggal dunia pada Februari tahun 2021. Saat ibu masih ada, ayah Nirwana mengalami serangan jantung pada 2020 lalu. Semasa hidup, ibu Nirwana masih sering mengantar suaminya berobat ke rumah sakit. Sang ayah sangat terpukul ketika istrinya meninggal dunia. Kondisi kesehatannya terus menurun hingga sudah pasrah menjalani hidupnya. Ayah Nirwana sempat menjalani isolasi di rumah sakit. Sang ayah dinyatakan positif COVID-19 dan mengeluhkan sesak napas. Nirwana menambahkan, ayahnya juga harus menjalani cuci darah di rumah sakit. Namun, kondisi sang ayah menurun hingga dinyatakan meninggal dunia pada akhir Juni tahun 2021. Ia mengungkapkan, ayahnya meninggal di hari yang sama seperti saat ibunya meninggal.